Sukun bah jangan tanda bah. Jangan sangkang bah sukunnya sengit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kami. Udah ngasih lagi ya. Kali ini enggak dari kemarin berangkat dikarenakan kemarin hujan terus. Akhirnya ya, pagi berangkat kita akan nanggung barangkali ada pohon yang berbiji di atas lah. Pokoknya ikutin terus keseruan-keseruannya ya. Yuk. Berat lo, karena kan lumayan cukup melelahkan. Sini lihat pemandangannya. Oh, mantap. Mantap sekali. Aduh, mantap, Kang. Bagaimana pemandangannya? Ini namanya daerah apa ini, Kang? Ini masih masuk Burangrang ya, Pak? Masih Burangrang ya. Istirahat sejenak. Guys, makan dulu guys. Berhubung saya belum kekenyom, ini ada perbekalan dari sang istri di rumah. Kita buka dulu ya. Sang bebem membekali. Ini dengannya kakap ya, kakap merah. Ya.
Kakap merah. Kakap merah. Karena digorengnya gosong jadi sedikit jadi hideung. Kakap ireng ini sambalnya. Bah, ini udah. Makan, guys. Sama ini nih. Karena kan saya sama masih kenyang tadi pagi udah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Kemarin rojak kena waktunya ada banget. Nyom 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 nyom. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Bah, perjalanannya. Siap. Lumayan. Dikarenakan masih jauh ya, Bah. Masih jauh. Ya, ada setengah jam lagi lebih. Lumayan. Pokoknya tanyakannya rada es krim. Rada es krim tanyakannya. Es krim banget apa nama? Curug yang satu lagi. Berarti sini tebing, sana tebing ya. Banyak curug. Kalau jalur ini spot air terjun ya, Bah. Teman-teman, kita udah di pertigaan jalan nih, sambil nunggu Kang Mulyanti. Panggil-panggil nggak ada ya. Mana ya Kang Mul ya? Mul. Ternyata itu Kang Mul tuh badag bakal badag lu goro aja pada lama nemalan kita bakal mau ini aduh. Ya
Nah, ini sekarang berdua, baru ikan. Iya, Bah. Iya. Coba, Bah. Masih ada enggak itu, Bah? Warton. Oh, posisinya muncul bu kayak begini, Bah. Enggak ada. Kosong ya? Kosong. Oh, kempes. Ada. Itu berut, ya. Iya. Penggacakan bagongnya nih, teman-teman nih. Bekas mandinya kayaknya nih. Lebih ya. Sarang apa kamu? Sarang bajing. Tupai gede. Tupai gede. Mau itu ya? Di atas tahu ada penghuninya. Ah, bayi sayang lihat. Tadi dia dipilih ya. Yang bajing itu gede tadi. Oh, Pak, anak ayo ke deretan. Spot air terjun kayaknya ini, teman-teman. Kiri kanan kita jurang, teman-teman. Tuh, boleh dilihat ya. Ini apa sih di sini ya? Dan perjalanan ini tepat diuntung saja setelah kami. Alhamdulillah, teman-teman, kita menemukan sumber air ya. Kita pindah spot lagi nih, Kang, ya? Ya, pindah geger. Kalau bahasa Sundanya pindah geger. Pindah bukit. Lintas bukit nih, Pak. Bantu wilayah, support. Panen supa lemer. Alhamdulillah banyak. Lumayan.
Alhamdulillah ya bah, dapet supa lemer. Supa lemer nih. Kita masak. Kita masak dulu kawan-kawan. Dikarenakan burung tidak dapat, ada yang dapat lemer. Oke, kita masak dulu ya. Kita mau nyuci beras sama ini nih. Sementara Kang Mul mau bikin perapian ya. Ya teman-teman, ikutin terus keseruan kita. Dia keluar rokok di situ. Kuatnya marurah dah ni, sudah banyak. Kita apa? Kuat. Dibikin apa bah? Kita mais. Mais supa. Oh yang tadi ya di mais supanya. Supa kuping. Supa kuping. Kuping siapa bah? Kuping Mang Dadung. Mang Dadung. Nah ini dia teman-teman, supanya sudah dikeman, dibersihan, langsung dimasukin ke laun menang ngalemeng nyabahnya ngalempel ngalemeng di makan enak lah pokoknya kita teman-teman sekarang. Meskipun burung nggak ada, ada yang ini apa aja yang penting bisa dimakan. Jangan ngemenak di lubung ya, Pak. Iya dong. Nah, ini bumbunya nggak mau disebutin ya, soalnya kita nggak di-endorse. Pakai uyah aja, tadi bumbu rahasianya udah duluan. Kita pakai bumbu seadanya aja, teman-teman. Bumbu, loh, ya, bumbu racik. Namanya juga bumbu racik sayur asam. Ya namanya juga di lubung lah, pakai apa we lah. Supin bah, jangan tanah bah. Jangan cangkang-cangkang lah supin sini. Nah ini dia teman-teman proses pembungkusannya. Nanti kita geburusin ke ruhak yang sudah membara itu. Mantap. Tambah lagi biar mantap. Daunnya ditambah lagi. Remulah daunnya. Ini dia teman-teman menu kita hari ini. Kang Mul udah salatri tuh kayaknya tuh. Laper. Sudah reg-degan tuur nih Kangnya. Ikan apa ini teh? Tadi tuh lupa. Kakap ikan, ya. Kakap putih. Kakap putih ya. Teman-teman, kalau cuaca di gunung ini udah
gelap ya, mendadak gelap dari cerah. Ini kita mendirikan tenda apa darurat. Siapa tahu hujan kan. Alhamdulillah lah, masakan kita udah matang ya. Masak. Ini yang tadi kita masak itu jemur kepala nenek. Nenek kepala. Gimana pungkil? Belum, Mbak. Mantap. Mantap. Di awurnya ditaburin di atas aja ya, Mbak ya. Aduh, Mbak. Aduh. Kang Danol nih salam-salam ya dari Puspa 12. Ciletik, Ciletik. Ini ada jamur nih ngaruahkeun lah ya Kang ya. Ngaruahkeun ke Kang Dadung. Ke Kang Dadung, ke Kang Bace, Kang Jablay, Kang Pazo Zonatan ya. Bapak Ketua, Pak Ketua, Wali juga. Aduh, Wali gimana nih Wali? Kita makan enak nih Wali. Ya teman-teman ya, kita mau makan dulu, ikutin terus keseruan kita. Kemungkinan kita lanjut pulang dikarenakan udah gelap, Pak. Udah gelap, cuaca mendung, takut hujan gede. Soalnya masih jauh pulang. Mungkin cukup sampai di sini dulu lah ya. Ketemu lagi lain kali. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah mengikuti channel kami ya. Terima kasih. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.